Hai guys, ketemu lagi di Herjuda Channel. Channel yang membahas tentang jalan-jalan, mulai dari penginapan, perjalanan, dan tempat makan. Sebelum kita mulai, klik like dan subscribe dulu ya. Halo guys, kali ini kita mau jalan-jalan awal tahun ke Jogja. Kita berangkat tepat tanggal 1 Januari 2024. Ini dari rumah ini subuh-subuh ya. Ini pemandangan dari tol MBZ, kita udah nyampe di tol MBZ dan sudah memasuki daerah Jawa Tengah, jembatan Kalikuto ini guys. Dan kali ini kita keluar di gerbang tol Colomadu. Di sini kita mau nyobain tol baru ya. Kita dari sini belok ke arah kanan. Kemudian di titik ini kita belok kiri. Jadi sebenarnya ini diproyeksikan akan nantinya menjadi tol Jogja Solo. Cuma memang pengerjaannya baru sebagian ya. Jadi kemarin kita hanya ya ngetes aja lah, nyobain aja gimana proses pembangunan yang masih berlangsung itu. Pastinya nantinya akan mempersingkat jarak tempuh dari Solo ke Jogja. Dan ini kita sudah nyampe ke flyover Janti. Kita di sini belok kiri karena kita akan bermalam dulu di hotel pertama ya. Nah, anak-anak udah capek tuh. Di hari pertama ini agenda kita cuma alun-alun tidur aja ya. Main, ajak anak-anak nyari hiburan dan kulineran. Pagi harinya habis sarapan di daerah Taman Siswa. Enak nih sotonya nih. Dan kalau ke Jogja pasti makan di situ lagi. Lalu kami berangkat ke pantai selatan, ini tepatnya di Pantai Mesra ya. Di sini tempatnya pasirnya putih, kemudian lembut juga untuk diinjak, jadi buat anak-anak aman deh kalau main di sini. Enak, saya juga senang nih nangkepin ikan ya di sini. Dan siangnya kita beranjak untuk makan siang di South Shore ya, salah satu kafe di daerah pantai selatan Jogja yang cukup instagramable ya ini. Dan di bawahnya ada pantai yang pasirnya juga cukup bersahabat ya, pasirnya gratis pula. Dan malamnya kita beristirahat di hotel. Nanti kita bahas ya guys. Pagi-pagi kita nyebur-nyebur nih di sini nih. Habis sarapan renang-renang kita main ke Ledok Sambi. Ini daerah Pakem Kaliurang. Di sini kita wisata sungai sih sebenarnya ya. Jadi sungainya itu bersih, jadi anak-anak bisa main di situ sambil kita menikmati makanan di sini. Nah, ini sungainya bersih ya guys, nggak ada sampah, jadi kita bisa main-main dengan bebas di situ tanpa rasa jijik ya. Nah, dan ada fly fox-nya juga. Harga makanan di sini relatif murah ya guys, karena mungkin sepertinya ini memberdayakan UMKM di lokal di sini ya. Tuh, kisarannya makanan dan minumannya itu murah-murah ya, di bawah 20.000 lah kalau bisa dilihat di sini. Nah, kita nikmati wedang uwuh sambil menemani anak bermain di kali. Sepulang dari Ledok Sambi kita makan bakso Pajero dulu nih, bakso Pajero yang ada di samping UNY Universitas Negeri Jogja. Ini enak dan murah ya. Dan malam harinya kita beristirahat di hotel. Kali ini kita menginap di kawasan Malioboro. Nanti kita akan bahas kemudian, tapi yang pasti hotel ini nyaman dan sangat strategis karena berlokasi di seberang stasiun Tugu Jogja. Nah, itu kalau dilihat sudah kawasan stasiun ya guys. Nah, ini jalan Pasar Kembang ya guys, rame. Kemudian kita menyempatkan diri untuk berjalan malam-malam itu di Jalan Malioboro yang tumpah ruah ya. Ini tanggal 1 Januari ya, pas banget tahun baru. Mungkin tidak seramai malam sebelumnya ya, tapi kita masih menyaksikan antusiasme warga untuk merayakan pergantian tahun di kota pelajar ini. Kita makan di salah satu sudut ya, di Jalan Malioboro. Murah guys, makanan di sini guys. Pagi hari di Jogja,
kita akan bersiap untuk pulang lagi ke Jakarta ya. Lihat Malioboro di pagi hari masih sepi. Ini kami sekitar jam 6 pagi nih di sini nih. Karena hotel emang di daerah dekat sini kan. Nah, mungkin sekitar 300 meter lah dari hotel ini. Jadi kita bisa jalan di Malioboro pagi-pagi menikmati tentram dan damainya kota Jogja. Begitu kami menyempatkan diri untuk berenang dulu di kolam renang hotel. Karena kemarin kan kita sudah jalan ke sana ke sini. Nah, saatnya kita bersantai dulu pagi ini. Karena siangnya kita langsung ke Jakarta lagi. Jadi bisa dikatakan selama 4 hari 3 malam kami di Jogja, kami berwisata di tempat-tempat yang memang gratis ya, tidak dipungut biaya kecuali memang teman-teman di sana ada makan atau minum. Dan hanya mungkin bayar parkir saja yang biaya tidak seberapa yang kita bisa berkontribusi terhadap masyarakat lokal di sana. Oke, segitu dulu pengalaman Juno selama 4 hari 3 malam di Jogja. Sampai jumpa di video Herjuno Channel selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Dah.